Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat 3 tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kami ini sangat ditentukan oleh ditangkapnya 3 orang tokoh-tokoh kami yang menyuarakan pikiran rakyat pada saat Undang-Undang Omnibus Law yang lalu. Dan di sini setelah melalui proses yang sangat panjang, pemeriksaan, proses persidangan, putusan, sampai upaya hukum, mereka ternyata tidak sesuai seperti yang didakwakan pada mereka. Yang saat ini mereka sudah lepas dari penjara yang didakwakan kepada mereka. Tentunya kami mengharapkan tetap meneruskan perjuangan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini. Semoga Tuhan meridhoi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan untuk kedepannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.